Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada adik-adik dan juga tahniah kerana baru saja mendapat keputusan SPM. Jadi, hari ini saya ingin berkongsi sedikit sebanyak mengenai peluang yang ada untuk adik-adik menyambungkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Sebelum itu, biar saya perkenalkan diri saya. Saya Dr. Nurbahia binti Umar, pengarah pusat Pra-University dan diploma di Intech Education College. Sebenarnya, Intech Education College ini adalah anak syarikat ataupun private wing daripada UiTM. Okey, mari kita sama-sama tengok apakah program yang Intech Education College tawarkan. Okey, mula-mula sekali kita nak tengok dekat mana Intech Education College ni. Intech Education College ni, location dia adalah di Shah Alam, Section 17. Okey, di sini adalah Intech Education College. Alright. Okey. Okey, ini adalah revolution journey of Intech Education College. Ianya bermula ataupun ditubuhkan pada tahun 1982 yang dikenali sebagai KP, di mana ia adalah fokus kepada kursus-kursus persediaan dan kemudiannya ia bertukar nama kepada KPP iaitu College Pengajian Persediaan pada tahun 1985 dan akhirnya ia menjadi hinggalah ke kini dia bertukar nama kepada pada 2012, dia bertukar nama kepada Intech Education College. Okey, apa yang ada dekat Intech Education College? Kita ada macam college-college dan universiti yang lain. Kita menyediakan accommodation ataupun tempat tinggal, college yang sangat selesa dan juga facility-facility yang kita tawarkan. Kita ada seperti computer lab, library, Islamic Center, Great Hall, sports facilities dan juga gymnasium. Okey, ini adalah antara program-program yang kita tawarkan iaitu program pre-university, diploma program, professional accountancy program dan juga short courses and certificate. Saya akan terangkan dengan lebih lanjut nanti di slide yang akan datang. Okey, ini adalah study pathway. Keseluruhan program yang kita tawarkan, kita adalah mengambil pelajar-pelajar lepasan SPM. Iaitu pelajar-pelajar lepasan SPM dapat melanjutkan pelajaran ke dalam program pre-university study, diploma program dan juga certificate program. Okey, selepas tamat daripada pre-university study dan juga diploma program, pelajar-pelajar boleh menyambungkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi iaitu Bachelor of Degree Program ataupun terus masuk ke dalam Professional Qualification Program. Okay. Dan seterusnya, pelajar jika ingin menyambungkan lagi pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi iaitu Post Grad, dia boleh menyambung pelajaran dalam Master Program dan juga Doctoral Program. Okey, mula sekali saya ingin memperkenalkan pre-university program kita. Pre-university program ini adalah di antara pencapaian-pencapaian daripada A-level di mana under A-level kita ada A-level German di mana 100% of our student have passed dan juga telah melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi iaitu di peringkat degree ke German University, reputable German University. And ini adalah A-level German. And kita juga ada SAIS International Program, okay, and Japanese Preparatory Program di mana boleh dikatakan 100% of our student have passed a Monkashu examination for the past 8 years. Okay, for the past 8 years, student kita pass dengan jayanya dan juga dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi di Japan. Kita juga ada menawarkan American Degree Transfer Program yang kita namakan sebagai ADTP. Di sini pencapaian kita juga sangat bagus di mana
lebih daripada 80% daripada pelajar-pelajar kita mencapai CGPA lebih daripada 3 point and above. And more than 80% juga secured university placement in US with the top university in US. Okay. And then more than half obtain a result B plus to A plus. Okay. Okay, sekarang saya ingin menerangkan sedikit sebanyak tentang entry requirement untuk program-program pre-university kita. Yang pertama adalah A-level, di mana entry requirement adalah pass SPM, O-level, ICGSE with a minimum grade C in 5 subject including English, Maths dan juga AdMaths. Duration of the study, 2 tahun, okay, ataupun 4 semester. Major offered, kita offer adalah science ataupun engineering dan juga non-sciences. Method of study, Cambridge Assessment International Education, CAIE dan juga 100% examination are based and offer minimum of 3 and maximum of 4 subject. Intake kita adalah pada Januari dan juga Julai. Under A-level German, requirement pun sama juga. Cuma dekat sini, duration of the study adalah 22 bulan ataupun 5 semester kerana pelajar-pelajar perlu mendalami bahasa Jerman sebelum dapat melanjutkan pelajaran ke Jerman nanti. So the major offer actually engineering science dan juga technology, social science. Okay, method of study, Cambridge Assessment International Education, which is 100% examination based dan juga German language. Kita akan starting from level A1 until B2. Dan juga ia termasuk 6 week of internship in Malaysia. So intake kita sama juga pada Januari dan juga Julai. Okay, so under SAIS International Program dan juga American Degree Transfer Program, entry requirement yang sama. Cuma untuk SAIS International, duration of study adalah 1.5 tahun ataupun 3 semester dan seterusnya akan melanjutkan pelajaran ke Australia dan juga ke New Zealand. Major offer adalah science, engineering dan juga non-sciences. Method of the study, disebabkan SAIS International adalah governed by the SAIS International Board in Australia. So 70% adalah internal assessment dan 30% adalah external assessment by SAIS exam. Okay. For American Degree Transfer Program, entry requirement yang sama, cuma durationnya adalah bergantung, dia adalah daripada 1 tahun ke 2 tahun, iaitu 3 hingga 6 semester. Major offered adalah science dan juga non-sciences. Method of study, 70% adalah internal assessment dan 30% adalah, 70% adalah internal assessment and 30% adalah external exam. Okay, and intake adalah pada Januari dan juga Julai juga. Dan untuk Korean Preparatory Program, entry requirement untuk majoring in Science, Engineering and Animation and IT, you need to pass your SPM, O-level, ICGSE with a minimum grade of C in 5 subject, including English, Maths dan juga AdMaths. And you need your language, you must be pass in your English. Duration of study, 9 months. Okay, major offered, science, engineering, animation, IT dan juga language. Okay, untuk Korean preparatory is a very interesting sebab sekarang ni adik-adik banyak berminat untuk masuk ke animation, okay, dan juga IT. So you can go to Korea dengan join program-program yang ni, okay. So method of study, internal program 100% and intake kita sama pada Januari dan juga Julai. For Japanese preparatory program, kita ada entry requirement untuk science. You need to pass your SPM, O-level, ICTSE with a minimum of 5 subject including maths and AdMaths, science, biology, physics and chemistry. And then you have a non-sciences, pass SPM, O-level, ICTSE with a minimum grade of C in 5 subjects including maths and AdMaths.
minimum 12 years formal education, duration of study 1 year. Okay, major offered science, engineering, and language. Very important for Japanese preparatory, you need to learn Japanese. Method of study, 100% internal program. Intake sama juga, kita buka untuk January dan juga Julai. Okay, kalau adik-adik berminat, adik-adik boleh masuk ataupun refer ke dalam this website. Adik-adik boleh baca dan tengok program-program yang kita tawarkan dan juga universiti-universiti yang kita placekan student-student kita di sana nanti. Okey, selain daripada pre-university program, kita juga ada menawarkan diploma program. Okey, so far kita ada 5 diploma program di mana program diploma kita ni sebenarnya adalah yang terpantas sekali di Malaysia, iaitu kita menawarkan 2 tahun. Okey, kita menawarkan sebenarnya diploma in business management, diploma in public management and governance, diploma in scientific halal practices, diploma in accountancy dan diploma in Islamic finance. Kita ada 3 intake setahun, iaitu January, Mei dan juga September. Entry requirement, you have to pass your SPM, O level, ICGSE or UEC, and then with a minimum grade of C in 3 subjects, but you need to pass your English. Okay, sebelum saya akhiri sharing session saya, saya ingin memberitahu ataupun invite adik-adik untuk memasuki program yang dipanggil sebagai Intech Shared Future. Under Intech Shared Future ini, objektif kita adalah untuk membantu ataupun memberi peluang kepada adik-adik kita yang kurang berkemampuan yang terdiri daripada asnaf, okay, untuk meneruskan pengajian ke peringkat diploma di mana mereka akan ditaja ataupun diberikan beasiswa 100% sepanjang pengajian mereka selama 2 tahun di Intech. Okay. So, ia merangkumi tuition fee, accommodation, living allowance dan juga laptop. So, adik-adik, buat masa ini kita menawarkan 5 program diploma yang saya sebut tadi, iaitu Diploma in Public Management and Governance, Diploma in Scientific Halal Practices, Diploma in Accountancy, Diploma in Islamic Finance dan juga Diploma in Business Management. Jadi adik-adik, marilah kita sama-sama datang ke Intech okay, untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai program-program kita yang kita akan adakan hari terbuka pada 18 hari bulan Jun ini. Okey, sekian. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Selain dari program pra-university dan diploma, Intech Education College juga menawarkan program perakaunan profesional. Program perakaunan profesional adalah satu laluan pembelajaran dalam bidang perakaunan yang berbeza dari laluan diploma atau ijazah sarjana muda. Kenapa program profesional? Untuk makluman, negara kita masih memerlukan 60,000 akaunten bertauliah pada tahun 2030. Oleh itu, pemilihan program perakaunan profesional sebagai laluan kerjaya adalah satu pilihan yang tepat dan pantas dan dalam untuk memenuhi hasrat kerajaan. Oleh itu, izinkan saya, Ahmad Syamil Muhammad Tahir, pengarah akademik di Professional Accountancy Center, Intech Education College untuk memperkenalkan 2 program yang bertaraf dunia dan berkualiti tinggi. Program-program tersebut adalah The Association of Chartered Certified Accountants, ACCA UK, dan Association of Chartered Accountants, ACA for Institute of Chartered Accountants in England and Wales, UK. Kedua-dua program ini telah lama bertapak di negara kita dan antara program yang sangat popular di dalam laluan program perakaunan profesional. Secara ringkas, pelajar-pelajar lepasan SPM di sebelah kiri adalah laluan di mana pelajar boleh terus untuk ke ACCA dan seterusnya ke laluan alam bidang pekerjaan. Dan di sebelah kanan adalah laluan untuk ke
menamatkan program Perikanan Operasi dalam dalam program ICAEW. Secara ringkas, bagi pelajar-pelajar yang memilih laluan program Perikanan Profesional ACCA, pelajar-pelajar lepasan SPM perlu menamatkan program ACCA-FIA. Di dalam ACCA-FIA, pelajar perlu lulus 7 kertas sebelum boleh untuk meneruskan pengajian ke ACCA. Bagi ACCA-FIA, tempoh pembelajaran adalah dalam masa 1 tahun atau bersamaan dengan 2 semester. Dan selepas tamat program ACCA-FIA, pelajar perlu meneruskan pengajian di bidang Association of Chartered Certified Accountants dalam tempoh 2.5 tahun atau 5 semester lagi. Di dalam ACCA, pelajar-pelajar perlu lulus dan tamat di 2 stages. Stage yang pertama adalah dipanggil Applied Skill Stage, di mana terdapat 6 kertas yang perlu para pelajar lulus dan 4 lagi paper di Strategic Professional yang mana pelajar perlu lulus. Untuk menamatkan pengajian dalam program ACCA di Inter Education College, pelajar perlu mengambil 5 mata pelajaran umum yang telah ditetapkan oleh pihak college. Keseluruhan program ACCA ini akan mengambil lebih kurang 3.5 tahun sahaja sebelum pelajar boleh keluar ke bidang ke ataupun ke alam pekerjaan. Pendek bukan? Tetapi perlu diingat bahawa program Perikanan Profesional adalah satu program yang mencabar, tetapi sekiranya pelajar dapat mengikuti program yang telah ditetapkan oleh Inter Education College, insyaAllah pelajar boleh menamatkan pengajian di dalam bidang perikanan dalam masa yang telah ditetapkan. Bagi pelajar yang memilih untuk program Perakaunan Profesional ICAEW pula, pelajar perlu menamatkan program CFAP dahulu, yang mana ada terdapat 7 paper yang perlu diambil sebelum pelajar boleh untuk meneruskan pengajian di ACAEW. Bagi program CFAP, tempoh pembelajaran adalah lebih kurang 1.5 tahun atau bersama dengan 3 semester, dan bagi program ACAICAW, tempoh belajarnya adalah 4.5 tahun ke 5 tahun. Kenapa berbeza dengan ACCA? Perbezaan yang nyata bagi program ICAW adalah program ICAW telah memasukkan 3 tahun latihan praktikal di dalam struktur program mereka. Jadi, bagi pelajar yang telah tamat CFAP, pelajar perlu menghabiskan professional level stage dahulu, iaitu sebanyak 6 paper yang pelajar perlu lulus, dan seterusnya meneruskan ke peringkat advanced level ACA, yang mana 2 kertas akan diambil pada waktu mereka di college, dan satu lagi paper iaitu case study, mereka perlu membuat ataupun lulus paper tersebut dalam masa 3 tahun mereka berada di dalam latihan praktikal. Jadi, setelah habis ke semua paper itu termasuk 5 mata pelajaran umum universiti yang telah ditetapkan oleh college, jadi selepas habis saja total pembelajaran di antara 6 tahun ke 6 tahun setengah, pelajar dah terus boleh mendaftar sebagai accountant bertahun-tahun. Berbeza dengan ACCA program tadi, ACCA program pelajar akan habiskan, tamatkan pembelajaran dulu dalam masa 3.5 tahun. Selepas itu, pelajar perlu bekerja selama 3 tahun sebelum boleh mendaftarkan diri sebagai accountant bertauliah di Malaysia. Nampak bukan perbezaannya? Okey, seterusnya, kenapa perlu buat program perakaunan profesional di Intech? Antara kelebihan yang kami boleh maklumkan pada pelajar dan juga tuan-tuan adalah Professional Accounting Center di INTAC telah ditubuhkan pada 2015. Tetapi dalam masa yang jangka masa yang begitu pendek, kami telah berjaya mendapat Platinum Status, iaitu pengiktirafan tertinggi dari badan profesional seperti ACCA kepada center kami,
yang menunjukkan bahawa kami telah menunjukkan satu pencapaian dari sudut kualiti yang membanggakan. Dan pada tahun yang sama juga, 2017, kami juga adalah ICEW Partner E-Learning. Di samping itu, antara kelebihan yang kami ada di kolej kami adalah kami melalui sistem pembelajaran kami adalah kami berjaya melahirkan lebih ramai prize winners, yang mana pelajar-pelajar ini telah mencapai satu keputusan yang sangat membanggakan di dalam peperiksaan yang telah mereka duduki. Secara purata, kami telah berjaya mendapatkan lebih kurang 60 lebih pemenang prize winners ini sejak dari penubuhan kami. Ini adalah gambar pelajar-pelajar yang telah berjaya mendapatkan keputusan yang membanggakan dalam peperiksaan CAT yang sekarang dikenali sebagai FIA dan juga ACCA. Diharap kemungkinan pada masa akan datang, mungkin adik-adik pula yang akan berada di dalam gambar yang saya tunjukkan. Izinkan saya juga untuk berkongsi tentang resepi kejayaan di Intech Education College. Antara yang menyebabkan kami berjaya untuk mengekalkan kualiti adalah disebabkan oleh kami berjaya mengekalkan kelas yang kecil, yang mana ini untuk memudahkan kepada proses pemantauan dari segi kedatangan, dari segi progression pelajar-pelajar, sama ada dari sudut ujian ataupun peperiksaan percubaan. Ini penting bagi kami memberi feedback yang sesuai kepada pelajar untuk memastikan pelajar boleh tamat pengajian dalam tempoh yang telah ditetapkan. Di samping itu, Intech juga mempunyai program dipanggil Nurture Development Program yang menambah nilai lagi pelajar supaya pelajar-pelajar ini boleh gunakan di masa akan datang. Dan untuk program Nurture Development Program di Intech, kami bekerjasama dengan pihak industri supaya mereka boleh berkongsi tentang apa sahaja pengalaman dan juga apa yang expectation yang boleh pelajar-pelajar dapat sebelum menempuh ke alam pekerjaan. Dan kami juga berbangga kerana kesemua program kami, antara program Nurture Development Program yang ada dengan kami adalah melibatkan tentang certification, yang mana kita setiap pelajar yang mana berjaya menamatkan program pengkomputeran, for example, contoh macam financial spreadsheet ataupun advanced presentation, mereka akan mendapat sijil, dan sijil ini boleh digunakan sebagai add value ataupun tambah nilai semasa waktu mereka ingin memohon pekerjaan. Diharap perkongsian saya tadi akan dapat merangsang pelajar-pelajar untuk meneruskan pengajian dan seterusnya memilih untuk perakaunan pengajian dalam bidang perakaunan. Kami juga berharap pelajar-pelajar dapat bersama-sama dengan kami menyertai student activity sekiranya pelajar diterima untuk belajar di Intech Education College. Sekiranya pelajar telah menyatakan minat, boleh terus apply sekarang mengikut kepada webs yang telah tertera di skrin anda. Dan sekiranya kalau ada apa-apa pertanyaan lagi, boleh terus hubungi kepada staff-staff marketing kami seperti nombor yang tertera di skrin anda. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.